Dalam kuliah pengenalan tentang ideologi politik, kita telah tinjau bagaimana politik berpengaruh. Kita juga telah memberi sedikit tafsiran tentang apakah yang sebenarnya ideologi politik. Dalam bahagian ini, kita akan tertumpu kepada ideologi-ideologi utama dan apakah perkara-perkara yang mempengaruhi kewujudan ideologi-ideologi tertentu. Pada amnya, terdapat tiga ideologi utama. Dan ideologi ini memang penting, memang mempengaruhi corak hidup di seluruh dunia hari ini. Ideologi yang saya maksudkan adalah ideologi demokrasi liberalism, ideologi sosialism, dan ideologi Marxism Communism. Kebanyakan negara amalkan demokrasi liberalism. Kebahagian besar negara-negara dalam dunia mengamalkan ideologi sosialism, terutamanya dalam corak pemerintahannya dan dari segi amalan dasar-dasarnya. Nanti kita akan lihat Malaysia sendiri banyak menggunakan fahaman sosialis dalam urusan pemerintahan. Dan memang Marxism Communism ini memang mempengaruhi 1/3 daripada penduduk dunia, khususnya negeri China. Kebanyakan ideologi yang kita katakan tadi macam demokrasi liberal, sosialisme dan komunisme, semuanya berpunca daripada negara-negara barat dan kewujudannya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang penting yang berlaku di negara berkenaan. Kebanyakan ideologi-ideologi berasaskan pemikiran-pemikiran politik yang dimajukan oleh tokoh-tokoh pemikir-pemikir politik dari masa ke semasa. Misalnya, fahaman komunisme, kita boleh kesan fahaman komunisme dalam karya-karya Plato. Liberalism datang daripada Aristotle, dan idea pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat juga datang daripada Aristotle, Cicero dan banyak lagi pemikir-pemikir zaman lama, zaman klasik. Kita lihat pada hari ini banyak negara menggelarkan dirinya sebagai republik, menggelarkan dirinya sebagai demokrasi. Asal usulnya datang daripada Aristotle dan kemudian diubahsuaikan oleh beberapa ramai pemikir politik, dan antara yang paling terpengaruh dalam memajukan idea demokrasi langsung iaitu pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat adalah Rousseau. Ideologi sosialisme memang menjadi berpengaruh terutamanya dalam abad ke-18 dan seterusnya. Terdapat begitu ramai pemikir-pemikir yang telah memberi sumbangan kepada idea sosialisme ini. Secara ringkas, sosialisme maksudnya hak milik semua, kemudahan perkhidmatan di hak milik sama. Idea ini datang daripada tulisan Saint-Simon, Fourier, Robert Owens dan Proudhon. Ini merupakan beberapa pemikir yang telah memberi sumbangan kepada perkembangan ideologi sosialisme. Satu lagi pemikir yang begitu berpengaruh dari segi ideologi yang dimajukannya dan ideologinya diubahsuaikan mengikut keadaan, misalnya di negeri Rusia diubahsuaikan oleh Lenin, di negeri China diubahsuaikan oleh Mao. Ya, walaupun apa perubahan yang dilakukan, asal usulnya adalah daripada ideologi sosialisme yang kemudian diperelokkan, disesuaikan oleh Karl Marx. Dan selain daripada pemikir-pemikir yang saya katakan, ada juga begitu ramai sekali pemikir-pemikir yang telah memberi sumbangan kepada perkembangan ideologi dari masa ke semasa di Mesir misalnya, di Timur Tengah misalnya. Satu masa dahulu ideologi sosialisme tersebar begitu luas, banyak negara telah mengatakan mereka adalah republik sosialis, ya. Tapi dan mereka telah kata itu memang ada dalam agama Islam, ya, memberi hak milik, mengkongsikan kemudahan dan sebagainya. Idea sosialisme ini
memang ada dalam agama Islam dan sebagainya. Apa sahaja hujah yang dimajukan, memang ideologi-ideologi yang dimajukan bersesuaian dengan kebudayaan tempatan. Ya, walaupun kadang-kadang ideologi itu berasal daripada pemikiran Marx, tapi ia telah disesuaikan untuk keadaan tempatan di negeri China oleh Mao Zedong. Begitu juga dengan amalan-amalan pemerintahan di India semenjak dia merdeka pada 47 sampai ke lebih kurang tahun 90-an. Ya, memang negara India banyak mengamalkan ideologi yang bercorak sosialis. Ya, tapi sekarang dia lebih bercorak kapitalis. Kewujudan ideologi-ideologi yang terkenal seperti sosialisme, demokrasi liberal, konservatisme, liberalisme dan sebagainya. Ideologi-ideologi ini terpengaruh dengan 5 peristiwa yang penting yang berlaku di benua Eropah. Pertama adalah revolusi cemerlang di Britain. Kedua, revolusi Amerika, terutamanya perang ya, ataupun revolusi untuk mendapat kemerdekaan di Amerika Syarikat. Revolusi industri yang berlaku sekitar abad 17 dan 18. Dan revolusi Perancis. Dan akhirnya revolusi Rusia. Kita tinjau dulu revolusi cemerlang di Britain yang berlaku pada tahun 1688 dan kesannya terhadap perkembangan ideologi politik. Sebagai latar belakang, negeri Britain, negeri England khususnya, ya, bila kita kata England itu khususnya England, kalau bila kita kata Britain itu melibatkan Scotland, Ireland Utara dan sebagainya, ya, tapi fokus kita adalah terhadap England, ya. Now, England pernah diperintah oleh sistem raja mutlak. Dan raja-raja yang memerintah menganggap mereka adalah disahkan oleh agama, mereka adalah berhak untuk memerintah kerana diturunkan oleh Tuhan dan sebagainya. Kepercayaan-kepercayaan begini telah menjadikan raja berkuasa mutlak. Dan kerap tiap-tiap kali raja hendak wang, sama ada untuk berperang ke, atau untuk membina istana dan sebagainya, atau untuk mendirikan pasukan tentera dan sebagainya, beliau memerlukan bantuan. Dan bantuan kewangan ini biasa didapati daripada tuan tanah. Ya, tuan tanah akan berikan apa yang diminta oleh raja. Lambat laun, apa yang telah terjadi ini, tuan tanah telah mengatakan bahawa mereka tak keberatan bagi bantuan kewangan kepada raja. Tapi dengan syarat, raja mesti menjemput mereka ke majlis di mana mereka akan sama-sama bincang keperluan wang, berapa banyak wang perlu diberi dan sebagainya. Jadi ini adalah detik-detik permulaan proses perwakilan. Dan yang diwakilkan di sini adalah tuan tanah, bukan rakyat biasa. Dan Raja Charles, beliau telah terlibat dalam satu peperangan. Beliau telah menyokong Raja Perancis, saya kira. Dan dia telah sanggup memberi sedikit bantuan kewangan. Tapi dia kurang bantuan kewangan. Dan beliau telah minta tuan tanah membayar, memberi. Tuan tanah ini, mereka sanggup memberi wang dengan syarat mereka diberi kuasa ataupun suara untuk bersidang dalam parlimen dan bincang berapa banyak wang dan apakah peraturan yang perlu dipatuhi oleh raja dan sebagainya sebelum dia boleh terima wang. Dan ini tidak disenangi oleh raja. Seolah-olah macam orang mempersoalkan kuasa mutlak raja. Dan oleh kerana tuan tanah enggan membayar wang yang diminta oleh raja, mereka sanggup, tapi dengan syarat raja mesti bagi lebih banyak kuasa kepada dewan perundangan untuk menentukan bagaimana wang itu boleh dibelanja dan sebagainya. Dan ini tidak disenangi oleh Raja Charles I dan beliau telah membubarkan parlimen. Dan parlimen tidak bersidang lebih kurang
10 tahun lebih lah, ya, tak bersidang. Dan ini bererti dia juga tidak boleh dapat, tidak boleh paksa tuan tanah untuk bayar wang dan sebagainya. Dan banyak dasar-dasar amalan, banyak dasar-dasar yang ingin diperkenalkan pembangunan dan sebagainya juga tergendala. Jadi telah sampai ke satu tahap di mana berlaku kebuntuan pemerintahan. Dan seterusnya Raja Charles telah minta Dewan Perundangan, tuan-tuan tanah untuk menghadiri Dewan Perundangan untuk bersidang. Dan memang debatnya hangat, ya, hangat tentang soal kuasa raja. Dan raja telah naik marah dan arahkan semua ahli Dewan Perundangan dipenjarakan, ya. Tapi ini telah dijangka oleh tuan-tuan tanah. Mereka telah sediakan pasukan tentera mereka dan kemudian terlibat dalam satu perang saudara. Lebih kurang 2 tahun lah ini berjalan, ya. Dan akhirnya Raja Charles I telah ditangkap, dipenjarakan dan diharapkan ke mahkamah dan dituduh mengkhianat kepada negara. Dan akhirnya beliau telah dijatuhkan hukuman mati dengan kepalanya dipancung. Ketua pasukan yang menentang raja iaitu Oliver Cromwell, beliau telah dilantik sebagai ketua negeri England. Bagaimanapun Cromwell, beberapa dasar Cromwell terutamanya sekatan-sekatan yang dikenakan dan sebagainya ini tidak disenangi, ya. Jadi England pada ketika itu telah berpecah dua, satu yang menyokong Oliver Cromwell dan pemerintahan diktatornya dan satu yang rindukan sistem raja yang lama yang dianggap sebagai lebih liberal berbanding dengan pemerintahan Cromwell. Selepas kematian Cromwell, sistem diktator mengalami pantahan daripada tuan tanah, daripada panglima-panglima tentera dan sebagainya. Dan mereka telah memutus supaya beberapa peraturan yang diperkenalkan oleh Cromwell ini perlu dimansuhkan. Dan ekoran daripada ini, beberapa dasar yang baru telah diperkenalkan dan juga mereka rasa negara England tidak patut diperintah oleh seorang diktator yang tidak boleh dikawal kuasanya. Dan seterusnya, pembesar-pembesar negeri England telah mencari seorang raja baru untuk gantikan raja yang lama. Oleh kerana Raja Charles tiada, dan kemudian mereka telah dapati seorang anak anak Charles, ya, nama dia Charles II. Beliau telah dilantik sebagai raja. Beliau telah memerintah lebih kurang 20 tahun lebih. Kemudian diganti dengan satu lagi raja, James II. Tapi mereka semua tak belajar daripada peristiwa hukuman yang dijalankan atas Charles II. Mereka masih terikat dengan pemerintahan tradisi, iaitu mereka rasa mereka teruskan pemerintahan cara mutlak dan mereka sentiasa bersaing dengan Dewan Parlimen, ya, pada ketika itu. Berikutan dengan kematian James II, sekumpulan pemimpin berpengaruh di England telah pergi ke Holland dan jemput Mary dan suaminya William untuk balik ke England dan mengambil alih sebagai pemerintah negara. Pemerintahan William dan Mary dikenali sebagai detik-detik permulaan apa yang dianggap sebagai revolusi cemerlang ataupun glorious revolution. Mereka telah, parlimen dan raja telah masing-masing setujui apakah peranan mereka, apakah bidang kuasa mereka. Dan ada pihak yang konservatif, yang suka kepada sistem tradisional, mereka dipanggil sebagai golongan konservatif. Manakala ada golongan yang liberal, orang kaya baru, tuan tanah yang baru dan sebagainya, ya, golongan ini orang yang menguasai industri dan sebagainya, mereka, kebanyakan mereka adalah liberal. Jadi di England pada ketika itu telah wujud dua puak. Satu adalah yang berpuak liberal dan satu lagi yang berpuak konservatif. Di samping itu juga kita dapati sistem raja mutlak
telah ditamatkan. Revolusi cemerlang kerap kali dipanggil sebagai revolusi tanpa pertumpahan darah. Terutamanya kerana ini revolusi ini tercapai dengan cara perundingan. Raja, satu kesan dari revolusi ini adalah raja telah bertukar raja, daripada raja mutlak kepada raja berperlembagaan. Dan semua kuasa pemerintahan telah dipindah kepada parlimen. Walaupun pada ketika itu parlimen dikuasai oleh tuan tanah, orang kaya dan sebagainya, tapi memang ini detik-detik permulaan ataupun detik-detik penguasaan rakyat jelata di England. Gambar yang anda saksikan sekarang menunjukkan pengisytiharan Bill of Rights yang saya kata tadi. Golongan yang berpengaruh dalam masa ini adalah golongan liberal, ya, mereka yang hendakkan revolusi dari segi corak pemerintahan, dan mereka telah lulus satu akta dalam parlimen pada tahun 1689, dan akta ini dikenali sebagai The Bill of Rights. Kita baca saja Bill of Rights, berarti dia merupakan akta yang memberi beberapa hak. Hak kepada siapa? Pertama, kita akan lihat nanti adalah hak kepada parlimen itu sendiri sebagai badan yang berhak untuk membuat sebarang peraturan bagi negeri England. Rights juga mengisytiharkan bahawa rakyat England mempunyai beberapa hak asasi. Sebelum ini tidak ada pernyataan tentang hak asasi. Ini buat kali pertama disebutkan rakyat mempunyai hak asasi yang tidak boleh diceroboh oleh mana-mana pihak termasuk raja maupun parlimen. Sekarang kita akan lihat revolusi yang kedua, iaitu revolusi yang berlaku di abad 17-18. Ini bukan revolusi yang mendatangkan perubahan, tapi kesannya dirasa dari segi corak pemerintahan. Revolusi ini dikenali sebagai revolusi industri, terutamanya kerana ada banyak penciptaan baru, banyak barang-barang yang dihasilkan dari kilang dan sebagainya. Penciptaan yang baru, terutamanya mesin-mesin, juga telah tukar corak bagaimana perusahaan pertanian diuruskan. Seiring dengan itu, juga pada ketika itu, satu akta hak milik tanah telah diluluskan. Kedua-dua ini, iaitu pengenalan jentera sebagai pengganti pekerja dan proses dan akta yang menghak milik tanah ini, kedua-dua ini telah mengakibatkan beberapa kesan sosial. Jadi proses pengeluaran barang telah bertukar daripada cara lama yang banyak menggunakan tenaga manusia kepada cara baru yang banyak menggunakan jentera-jentera. Terutamanya tuan tanah tidak lagi memerlukan begitu ramai pekerja-pekerja untuk menguruskan proses penanaman, penuaian dan sebagainya. Akibat daripada revolusi industri ini terhadap pekerja-pekerja adalah ramai pekerja-pekerja telah kehilangan pekerjaan. Mereka juga telah kehilangan tempat tinggalnya. Bila tuan tanah tidak perlu pekerja, jadi mereka mesti tinggalkan ataupun keluar dari tempat tinggal mereka. Dan juga corak hidupan pun bertukar. Ramai telah tak tahu nak buat apa. Ya. Dan kebetulan pula dalam masa ini, beberapa kilang telah didirikan, banyak beberapa bandar telah dibangunkan, misalnya Liverpool, Manchester, Birmingham. Ini semua bandar-bandar yang diwujudkan dalam abad 17-18 seiring dengan perkembangan industri di bandar-bandar itu. Jadi ramai pekerja-pekerja dari kawasan desa telah berkerumun di bandar-bandar ini. Mereka telah tinggal dan bekerja di kawasan-kawasan bandar ini. Walaupun mereka dapat pekerjaan, tapi kawasan industri ini ini adalah satu corak hidup yang baru bagi mereka. Dan mereka tidak rasa selesa, tambahan pula pendapatan yang mereka dapat itu begitu kurang lumayan, ya. Terpaksa mereka, si suami terpaksa minta isteri dia, anak dia dan sebagainya bekerja di kilang. Ya, berarti semua orang, semua anggota keluarga terpaksa kerja di kilang bukan untuk ambil kira kebajikan, ya, dengan harapan bayaran yang mereka terima itu
cukup untuk sara hidup sahaja. Di samping kesan revolusi industri di mana rakyat, petani dan sebagainya telah berpindah dari kawasan desa ke kawasan bandar, mereka turut hadapi suasana yang baru bekerja di kilang, mengeluarkan barang-barang secara besar-besaran. Tapi dia mereka masih merana, masih susah. Ya, kalau dulu kerja sebagai lebih kurang macam hamba lah kepada tuan tanah, sekarang mereka jadi hamba kepada tuan yang memiliki kilang-kilang itu. Nyata sekali yang dirasai adalah kegelisahan kaum pekerja, kegelisahan golongan pekerja. Dan ini telah mengilhamkan beberapa ramai intelek, pemerhati sosial dan sebagainya. Mereka telah rasa, mereka telah lihat macam mana betapa susahnya kehidupan di kalangan pekerja kilang dan sebagainya, dan mereka telah memajukan beberapa pendapat yang boleh dikatakan sebagai fahaman baru ataupun ideologi baru untuk membaik pulih keadaan yang di keadaan merana yang dihadapi oleh golongan pekerja. Salah seorang yang terkenal adalah Karl Marx yang telah mengatakan bahawa memang sistem kapitalis mempunyai banyak kelemahan-kelemahannya dan ia perlu dibaiki hanya dengan cara kekerasan. Ya, walaupun pada peringkat awal beliau telah kata mungkin boleh dirunding dan sebagainya, tapi beliau telah memutus pihak yang menguasai kilang-kilang ini dan juga mereka dan pemerintah-pemerintah tidak akan ambil kira kebajikan golongan yang merana itu, golongan petani, yang golongan pekerja kilang itu. Satu lagi revolusi yang telah mendatangkan kesan kepada perkembangan ideologi politik adalah revolusi Amerika Syarikat. Walaupun revolusi Amerika Syarikat dikatakan sebagai perang kemerdekaan, tapi sebenarnya selain daripada berjuang untuk mendapat kemerdekaan dari Britain, mendapat kemerdekaan dari England, golongan Amerika Syarikat juga turut terlibat dalam perangkaan satu cara pemerintahan yang baru. Cara pemerintahan yang baru ini dinyatakan dalam deklarasi kemerdekaan, deklarasi perjuangan kemerdekaan, di mana mereka kata semua rakyat mempunyai hak yang sama. Mereka berhak atas nyawa mereka. Mereka adalah bebas. Mereka adalah mempunyai beberapa kebebasan dan peluang mendapat kebahagiaan. Malah ayat-ayat ini kemudian dijadikan ayat yang penting dalam perlembagaan Amerika Syarikat. Ini adalah gambar, ya. Ini adalah gambar tentang revolusi Amerika Syarikat. Dan orang yang duduk di tengah adalah George Washington, ya, panglima tentera dan kemudian menjadi presiden pertama Amerika Syarikat. Dua gambar yang anda lihat sekarang, satu di atas menunjukkan peperangan di antara pihak tentera British yang berbaju merah itu dengan pihak tentera Amerika Syarikat yang baju biru, ya. Mereka pada amnya telah berjaya mematahkan pasukan tentera yang lebih, boleh dikatakan lebih canggih kelengkapan dan sebagainya. Selepas perang kemerdekaan ini, pihak British telah mengundur kepada Canada, ya. Dulu dipanggil dengan nama British North America. Amerika Utara British, mereka telah pindah kepada, telah mengundur kepada Canada. Dan gambar yang kedua yang anda lihat di bawah menunjukkan bahas dan kemudian perjanjian deklarasi kemerdekaan yang dimenterikan pada tahun 1776. Jelas sekali, revolusi Amerika Syarikat telah datangkan beberapa perubahan sosial dan politik. Pertama, kuasa pemerintahan, ya, golongan yang merangka, cendekiawan dan panglima tentera dan sebagainya, pegawai-pegawai yang telah bersidang, mereka telah rangka satu pernyataan, satu deklarasi di mana mereka kata mereka tidak sama sekali mau dikuasai oleh pihak British lagi. Dan mereka kata, we the people of America, kami rakyat Amerika, mengatakan kami adalah bebas, kami tidak mau diperintah oleh pihak
British, dan hak memerintah adalah di tangan rakyat dan bukan di golongan aristokrasi kah atau orang-orang kenamaan sahaja seperti yang berlaku di England. Jelas sekali, deklarasi ini telah memberi kuasa kepada semua rakyat Amerika Syarikat. Bagaimanapun, di peringkat awal, orang yang berpengaruh adalah tuan tanah dan orang-orang yang mengendalikan industri, orang kaya raya. Merekalah yang menguasai corak pemerintahan di Amerika Syarikat. Dan pada tahun 1860-an, telah berlaku satu perang saudara di antara Amerika Syarikat Utara dengan beberapa negeri Amerika Syarikat Utara dengan beberapa negeri negeri Amerika Syarikat Selatan. Mereka telah berperang atas isu perhambaan, ya. Pada ketika itu Amerika Syarikat mempunyai ramai orang hamba kulit hitam, ya, di bahagian utara. Pasukan tentera diketuai oleh Presiden Abraham Lincoln yang telah memperjuangkan kebebasan kaum kulit hitam yang diperhambakan. Beliau telah memperjuangkan kebebasan golongan ini, dan memang perang ini telah tamat pada tahun 1863 di mana kaum kulit hitam telah diberi kebebasan daripada perhambaan itu. Dan seterusnya beberapa perubahan-perubahan politik telah berlaku hinggakan pada tahun 1920 kaum wanita diberi hak untuk mengundi. Revolusi Amerika Syarikat telah mulakan sistem perwakilan rakyat. Dia lebih teratur berbanding dengan keadaan di negeri Perancis, ya. Nanti kita akan lihat negeri Perancis sebentar lagi. Tapi Amerika Syarikat merupakan negara yang pertama, republik yang pertama, ya, dalam erti kata yang lain, pemerintahan yang terus diuruskan oleh rakyat biasa, dan pemimpin negara pun datang daripada rakyat biasa. Dan pilihan raya diadakan secara terbuka untuk melantik presiden, untuk melantik wakil-wakil ke Dewan Perundangan dan sebagainya. Revolusi Amerika Syarikat juga telah memberi ilham kepada banyak negeri-negeri yang pernah yang dijajah, ya. Revolusi Amerika Syarikat juga mempengaruhi banyak tanah-tanah jajahan untuk menuntut kemerdekaan, dan kita lihat kesannya kebanyakan tanah jajahan di seluruh dunia, tanah jajahan yang dikuasai oleh British, oleh Perancis, oleh Jerman dan sebagainya. Ia juga menggalakkan atau mengilhamkan rakyat supaya menuntut kebebasan, terutamanya daripada genggaman golongan tradisional seperti bangsawan di Eropah, golongan bangsawan di Eropah dan juga sistem raja. Revolusi yang keempat kita akan beri perhatian adalah revolusi Perancis. Asal usul revolusi Perancis adalah dari masalah yang dihadapi oleh petani-petani, ya. Mereka tidak memiliki tanah, mereka seolah macam bekerja atau sewa tanah. Dan tuan tanah adalah sama ada badan gereja maupun tuan tanah. Dan petani Perancis terikat dalam sistem feudal, dan sistem feudal yang ada menguntungkan tuan tanah dan badan gereja dan badan agama. Mereka seolah-olah macam bekerja di tanah. Mereka amalkan sistem padi kunca lah. Malaysia, orang di Malaysia, orang Malaysia kata padi kunca. Satu bahagian mereka simpan, empat bahagian mereka bagi kepada tuan tanah. Inilah sistem yang diamalkan, dan ini merugikan tuan tanah yang telah susah payah mengusahakan tanaman di kawasan yang disewa, kawasan yang disewa itu. Dalam sistem feudal yang diamalkan di negeri Perancis, yang menjadi wakil dalam dewan persidangan, ya. Saya bezakan dewan persidangan dengan dewan perundangan. Perundangan bererti dia buat undang-undang. Persidangan ini dia bersidang saja, sama ada memberi nasihat kepada raja dan sebagainya. Dewan persidangan diwakili oleh anggota-anggota daripada badan agama Kristian. Dan satu lagi puak yang menganggotai dewan persidangan ini adalah tuan tanah
Ya, jadi dua pihak ini bersidang dengan dijemput bersidang oleh Raja Perancis dan mereka seolah-olah macam cuba mencapai satu muafakat lah, ya, cuba mencari satu kata sepakat dari segi amalan dasar, dari segi pemberian cukai tanah dan sebagainya, ya. Tapi rakyat biasa mereka tidak mempunyai sebarang suara. Mereka juga tidak mempunyai daya untuk menukar pengaruh golongan tuan tanah maupun badan agama yang sepakat satu sama lain dan menguruskan pemerintahan bersama dengan raja. Raja Louis yang ke-16 merupakan raja yang terakhir memegang takhta negeri Perancis. Walaupun Napoleon, panglima tentera, telah isyarkan dirinya sebagai raja, tapi dia dia bukanlah berasal dari kerabat raja macam Louis yang ke-16 ini. Raja Louis ke-16 ini, beliau telah memerintah daripada tahun 74 sampai ke lebih kurang 92 lah. Dan beliau tidak mempunyai sebarang pengalaman dalam mentadbir negara. Ya, memang pada ketika itu putera raja semuanya terlibat dalam macam-macam kegiatan kecuali membelajar macam mana nak mentadbir negara dengan baiknya. Dan apabila negara Perancis mengalami kemelesetan ekonomi, terutamanya kerana pada 2-3 tahun berturut-turut cuaca tak baik, jadi barang-barang pertanian tidak dapat dihasilkan dengan baiknya, dan petani-petani telah mengalami keadaan yang teruk, terutamanya kerana cuaca tak jadi dan tanaman mereka pun tak jadi. Tapi mereka masih diperlukan untuk membayar cukai kepada tuan tanah. Dan ini telah menyusahkan petani-petani dan mereka telah memprotes, ya, keadaan yang serba susah ini. Tambahan pula harga barang-barang keperluan juga telah meningkat. Dan dalam keadaan ini, raja telah melantik beberapa orang yang berpengalaman yang boleh dikatakan sebagai golongan yang bijak, ya, dari segi mengatur strategi yang baru untuk memulihkan keadaan ekonomi yang teruk itu dan kesusahan yang dialami oleh rakyat. Cadangan golongan cerdik pandai ini yang ditugaskan untuk mencari jalan, mereka telah nasihat kepada raja supaya kenakan cukai atas golongan bangsawan dan barang gereja agama. Kerana, terutamanya kerana mereka mempunyai kekayaan yang besar, jadi ini tidak akan menyusahkan rakyat, ya. Orang yang ada duit, yang ada banyak wang, patutlah mereka memberi sumbangan kepada negara dan kemudian negara boleh gunakan wang itu untuk pembangunan. Tapi kedua-dua pihak, golongan bangsawan dan golongan barat agama ini, pemimpin-pemimpin agama bantah sama sekali dasar yang diperkenalkan, dan makin lama keadaan telah jadi makin tenat di negeri Perancis. Dan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah ini, Raja Perancis telah mensyaratkan supaya diadakan pilihan raya. Dan kali ini dewan, macam saya kata dulu, dewan persidangan dikuasai oleh golongan tuan tanah dengan golongan barat agama. Kali ini raja telah benarkan pilihan raya diadakan untuk penglibatan rakyat jelata dan juga untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat di dalam majlis ini. Dan beberapa banyak kerusi ditandingkan, 600 kerusi ditandingkan, dan memang rakyat telah memberi sokongan kepada wakil-wakil mereka, tapi mereka tidak dapat mematahkan pengaruh kumpulan bangsawan dan kumpulan gereja yang menguasai dewan. Mereka sengaja membuat macam-macam alasan, macam-macam tindakan untuk melambatkan kelulusan dasar-dasar. Malah satu ketika mereka, kumpulan bangsawan dan kumpulan barat agama telah menutup dewan perundangan dengan sokongan raja. Jadi ini merupakan detik-detik yang penting dalam revolusi Perancis.
Jadi badan agama dan golongan bangsawan telah berkongsi, ya, telah menjadi satu pakatan. Dan mereka telah membantah sebarang dasar yang disyorkan, sebarang tuntutan yang dimajukan oleh rakyat biasa yang juga dikenali sebagai Third Estate ataupun kumpulan yang ketiga. Raja Louis pula telah sepakat dengan kumpulan konservatif, terutamanya badan agama dengan Tuan Tanah. Beliau tidak setuju dengan syor-syor yang dimajukan oleh Third Estate tadi, iaitu golongan yang mewakili rakyat jelata itu. Malah raja telah pasukan tentera untuk menggugat dan menghalau kumpulan Third Estate, iaitu rakyat jelata, daripada persidangan Majlis Kebangsaan. Dan wakil rakyat pula, mereka pun pandai, ya. Mereka tinggal, mereka duduk, sengaja duduk di kawasan kiri Dewan Perundangan, di bahagian kiri Dewan Perundangan, ya. Di bahagian kirilah pada ketika itu terletak semua pintu-pintu, ya. Jadi bila tentera masuk, mereka telah cari orang yang duduk di sebelah kiri. Yang duduk di sebelah kiri. Dan inilah detik permulaan istilah kekirian. Ini dalam bahasa Inggeris mereka kata leftist, ya. Leftist adalah pihak yang sentiasa membangkang pemerintah, ya. Jadi oleh kerana kebetulan pintu semua letak di kiri, jadi yang rakyat, wakil rakyat duduk di sebelah kiri. Dan bila pasukan tentera datang untuk tangkap mereka, mereka telah cabut, ya, lari diri daripada dengan menggunakan pintu yang ada di sebelah kiri. Mereka dicap sebagai leftist, ya, golongan leftist, iaitu pembangkang kerajaan. Golongan leftist yang saya kata ataupun Third Estate tadi yang mewakili rakyat jelata, mereka telah bersidang di dalam bersidang, ya. Kemudian mereka telah keluar, ya. Mereka telah cabar tentera supaya ambil tindakan, ya. Jadi angkatan tentera pun memang terdiri daripada orang rakyat biasa pun. Mereka pun tak berapa setuju diambil tindakan tegas. Dan ini merupakan detik-detik permulaan bantahan terhadap sistem pemerintahan raja. Pada 14 Julai 1789, mereka telah menguasai pemerintahan dan memecat raja, ya. Dia berlaku macam ini. Mula-mula sekali bila raja nak tangkap semua, mereka telah bersidang di gelanggang tenis ini, mereka telah mengeluarkan satu pengisytiharan, iaitu mereka menuntut hak asasi kepada semua rakyat Perancis. Mereka juga telah nyatakan mereka menentang sistem pemerintahan yang zalim, ya, yang menzalimi rakyat biasa. Pemberontakan yang bermula di Dewan Perundangan dan di Bandar Paris kemudian telah merebak ke seluruh negeri Perancis, dan makin lama makin ramai rakyat yang menyertai pergerakan pemberontakan ini, revolusi ini. Mereka bukan saja tuntut supaya sistem raja ditamatkan, tapi juga sistem bangsawan juga turut ditamatkan. Pada 4 Ogos 1789, Majlis Kebangsaan yang dikuasai oleh rakyat biasa telah meluluskan usul yang menamatkan sistem feudal negara Perancis. Dengan itu, golongan Tuan Tanah dan golongan badan agama telah kehilangan kuasa mereka dan perwakilan mereka di Dewan Majlis Kebangsaan ataupun di Majlis Kebangsaan. Walaupun raja, sistem raja masih berkekalan dengan berfungsi sebagai raja berperlembagaan, ya. Kalau dulu raja mutlak, ekoran revolusi, raja telah dikurangkan kuasa, dia hanya berfungsi sebagai lambang saja, ya. Raja masih dikekalkan, tapi raja tidak setuju dengan beberapa usul yang dimajukan oleh Dewan ataupun Majlis Kebangsaan untuk kelulusan raja. Dan bila raja enggan mengesahkan peraturan-peraturan itu, maka
tak ada pilihan lain daripada memecatnya. Walaupun raja enggan tanda tangan, tapi rakyat memang desak, memang protes, ya. Dan protes dan desakan ini telah memaksa raja menerima hakikat bahawa dia tidak lagi berkuasa macam dulu, ya, sudah kehilangan kuasanya. Dan di sini anda lihat dua gambar. Satu gambar menunjukkan revolusi yang diuruskan oleh rakyat biasa. Gambar ini terkenal, ya, selalu disiarkan, terutamanya nak tunjuk revolusi yang diuruskan oleh rakyat biasa. Anda lihat ada seorang wanita pun yang duduk di yang mengibar bendera Perancis, ya, dan mengetuai pasukan ataupun revolusi, ya. Gambar yang lagi satu menunjukkan satu sistem baru yang diperkenalkan, sistem hukuman yang dijalankan kepada terhadap semua tuan tanah dan pembesar-pembesar yang pro raja, ya, pembesar-pembesar. Ramai daripada mereka ditangkap dan dipancung kepala, ya, dan ini mengakibatkan ramai daripada tuan tanah, kerabat dan sebagainya larikan diri dari Perancis. Kebanyakan mereka ditangkap dan dipancung kepala. Tapi revolusi ini juga mengakibatkan keadaan huru-hara di Perancis. Revolusi Perancis bukan saja menamatkan sistem raja, tapi ia juga telah menamatkan semua keistimewaan yang dinikmati oleh golongan elit. Ya, golongan elit macam saya kata tadi, mereka menjadi mangsa lah. Mereka dicari-cari untuk dipancung kepalanya, ya. Jadi kebanyakan mereka telah larikan diri dan kebanyakan yang lain turut dipancung kepala. Tanah wakaf, ya, yang dipunyai oleh badan agama, semuanya dihak milik oleh kerajaan, dihak milik oleh negara dan diagih-agihkan kepada sesiapa sahaja yang berupaya untuk membelinya, ya, dijual dengan harga yang mudah, ya, murah, supaya petani-petani boleh membeli tanah yang pernah dimiliki oleh badan agama. Satu lagi perubahan yang diperkenalkan adalah dari segi pentadbiran dan juga dari segi badan hakiman. Semua badan hakiman dan badan pentadbiran disertai oleh rakyat biasa. Dipilih dari rakyat biasa, mereka menjadi anggota badan pentadbiran maupun badan kehakiman. Inilah gambar yang saya kata tadi, ya. Tennis court oath, ya. Di sinilah wakil-wakil rakyat telah mengisytiar kemerdekaan ataupun kebebasan mereka daripada sistem tradisional, dan di sinilah mereka menyatakan bahawa hak asasi rakyat perlu dijamin. Ya, ini satu-satu detik yang penting dalam sejarah Perancis. Seterusnya, Dewan Persidangan telah meluluskan beberapa deklarasi. Satu deklarasi adalah The Declaration of Rights of Man ataupun deklarasi tentang hak asasi manusia. Dan hak asasi deklarasi ini memang mencorak, memang penting dari segi menetapkan apakah hak-hak rakyat dan sebagainya. Deklarasi tadi telah memberi kuasa yang sama rata kepada semua rakyat Perancis. Mereka juga diberi jaminan bahawa mereka akan menerima layanan yang sama, dan deklarasi itu juga memberi kuasa kepada rakyat dan Dewan Perundangan yang diwakili oleh rakyat untuk membuat sebarang ketetapan bagi rakyat Perancis. Sistem raja telah ditamatkan. Macam saya kata tadi, ramai golongan bangsawan telah dipancung kepala. Raja juga, raja dan isterinya, Marie Antoinette, kedua-dua orang telah dipancung kepala. Secara ringkas, deklarasi hak asasi manusia ini mensyaratkan bahawa hak pemerintahan ini adalah hak yang wujud daripada rakyat biasa, dan mereka berhak untuk memilih orang yang mereka yakin untuk mewakili mereka. Revolusi Perancis juga dianggap sebagai detik-detik permulaan ideologi sosialisme, sebab masa itu ramai pemikir-pemikir telah utarakan pendapat yang bercorak ideologi sosialisme. Dan dalam masa ini juga telah wujud
pernyataan-pernyataan dari pemikir-pemikir tentang apa yang patutnya hak asasi rakyat, penglibatan mereka dalam proses pemerintahan dan sebagainya. Sesungguhnya, Revolusi Perancis telah mengilhamkan perjuangan untuk memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi liberal. Dan pada hari ini, bila kita lihat saja, di merata tempat ada corak pemerintahan republik, asal-usulnya adalah daripada Revolusi Perancis. Satu lagi revolusi yang mempunyai kesan terhadap perkembangan ideologi politik adalah Revolusi Rusia. Keadaan Revolusi Rusia lebih kurang sama seperti yang dialami oleh rakyat di Perancis, ya. Negeri Rusia seperti juga negeri Perancis diperintah oleh raja, nama dia Tsar, ya. Gelaran raja itu adalah Tsar, yang berkuasa mutlak sama seperti raja Louis, ya. Raja-raja Perancis yang memerintah, Tsar pun mempunyai kuasa mutlak. Walaupun Tsar Nicholas seorang yang prihatin, yang sayang rakyatnya dan sebagainya, tapi beliau mengalami beberapa masalah pribadi. Salah satunya adalah putera rajanya menghidapi penyakit leukemia dan dia perlu rawatan yang rapi. Dan isteri Tsar Nicholas, Alexandra nama dia, beliau sangat yakin kepada apa yang kita panggil sebagai bomola, ya, ataupun padri agama yang sebagai penasihatnya. Dan memang Tsar Nicholas dia punya pikiran terganggu, ya. Dia tidak ambil berat tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat Rusia pada ketika itu. Dan beberapa banyak dasar-dasar telah dirangka oleh badan penasihat kepada raja, tapi dasar-dasar ini tidak diamalkan, terutamanya kerana terdapat bantahan dan halangan daripada tuan tanah, ya. Dasar-dasar yang diperkenalkan seolah-olah macam menjejas dia punya hak dan kekayaan golongan bangsawan dan tuan tanah. Ini tidak disenangi. Mereka telah bantah dan raja pun telah tunduk kepada desakan-desakan daripada golongan bangsawan dan tuan tanah. Dalam masa ini, pada Ogos 1914 telah tercetus perang di antara pasukan sekutu dengan pasukan yang diketuai oleh Austria-Hungary dan Jerman, ya. Jadi sebelah satu pihak Rusia, Britain, Perancis, dan di sebelah pihak yang lain Austria dan Hungary dan Germany, ya. Austria-Hungary, Germany. Jadi perang dunia pertama telah tercetus dan secara kerajaan Rusia turut terlibat dalam peperangan ini. Malangnya, tentera pasukan Rusia telah mengalami kekalahan yang teruk. Ramai pasukan tentera telah terbunuh dan mereka kalah dalam peperangan, terutamanya apabila menghadapi tentera Austria-Hungary dan Jerman yang lebih baik, lebih teratur. Jadi sebelah pihak mereka telah mengalami kekalahan yang teruk dalam peperangan, dan juga rakyat biasa di negeri Rusia telah dalam keadaan kebuluran, ya, sebab banyak bahan makanan semuanya telah dibagi kepada angkatan tentera. Jadi negeri Rusia telah dalam keadaan serba kekurangan, ya. Dan tambahan pula mereka telah kalah dalam peperangan, dan ini adalah cukup untuk berlakunya revolusi. Dan beberapa protes telah berlaku di Rusia, ya, dalam masa ini. Ini gambar ini dipetik daripada sumber internet, ya, menunjukkan revolusi ataupun perarakan, ya, bantahan terhadap sistem pemerintahan, perarakan yang menuntut beberapa dasar untuk memulihkan keadaan yang merana yang dialami oleh rakyat jelata. Dalam suasana inilah
kepimpinan Lenin mengirlah. Ya. Lenin walaupun beliau telah mula menentang sistem raja, beliau pernah dibuang negeri, dan memang ajaran-ajaran yang dimajukan oleh Lenin mula mendapat perhatian orang ramai. Lenin berpandukan perjuangannya berdasarkan ideologi yang dimajukan oleh Marx. Beliau telah sesuaikan ideologi Marx dengan keadaan Rusia, dan beliau telah tunjuk ataupun beliau telah ucap kepada rakyat bahawa sistem yang lama perlu ditukar, sistem baru yang berpandukan ideologi Marxism Leninism ini perlu diamalkan untuk baik pulih membaik pulih keadaan. Dan revolusi ataupun beliau banyak mendapat sokongan daripada rakyat jelata dan juga pentingnya oleh pasukan tentera. Jadi bila pasukan tentera diarah untuk tembak orang yang berusuh ini, orang yang memprotes, angkatan tentera enggan berbuat demikian. Ini menunjukkan raja tidak lagi berkuasa macam dulu. Dua gambar ini menunjukkan wajah Lenin, ya. Dan anda lihat di gambar yang kedua betapa ramai orang sokong dia. Memang dia mempunyai daya karismatik, ya. Dan oleh kerana dia berkuasa karismatik, dia pun mendapat sokongan yang berpadu daripada rakyat Rusia. Secara ringkas, akibat revolusi ini, revolusi yang membantah Tsar Nicholas yang kedua ini, beliau telah kehilangan sokongan daripada rakyat, khususnya daripada angkatan tentera, dan dia telah letak jawatan sebagai raja pada bulan Mac 1917. Ekoran daripada perletakan jawatan, satu kerajaan, satu pemerintahan, satu kerajaan yang baru telah diwujudkan, dan kerajaan ini dikuasai oleh seorang pemimpin yang moderate. Nama dia mengetuai kumpulan Menshevik. Menshevik ini merupakan satu kumpulan moderate, ya, dari segi urusan pemerintahan. Gambar di sebelah, gambar yang kecil itu menunjukkan Alexander Kerensky, ya, orang yang pakai pakaian uniform. Itu adalah pakaian uniform putih itu adalah Alexander Kerensky. Tapi Alexander Kerensky tidak jaya, tidak dapat menangani masalah yang begitu kompleks sekali. Ini mengakibatkan pasukan yang diketuai oleh satu lagi kumpulan yang diketuai oleh Lenin mengambil alih, ataupun boleh dikatakan macam mengambil alih, ya, telah memecat Alexander Kerensky dan mengambil alih pemerintahan di Rusia. Kumpulan Bolshevik ini, mereka kemudian menguasai seluruh Rusia. Masalah dengan pemerintahan Kerensky adalah bahawa terlalu kompleks, ya, masalah yang ada yang berlaku di negeri Rusia tidak mudah diselesaikan, dan beliau juga ditentang oleh golongan radikal, ya, golongan yang berpegang kepada ideologi sosialis yang radikal. Mereka dikenali sebagai Bolshevik, ya, dan tadi kita telah lihat pucuk pimpinan kumpulan Bolshevik ini. Kemudian kumpulan Bolshevik telah tukar nama menjadi Parti Komunis Rusia yang telah memerintah daripada 1917 sampai ke 1990. Sekarang kita lihat apakah kesan revolusi-revolusi ini, dan kita cuba buat satu rumusan. Kita telah lihat 5 revolusi utama: revolusi cemerlang di Britain, revolusi Amerika Syarikat, revolusi Perancis, revolusi Rusia, dan juga revolusi industri. Nyata sekali, kelima-lima revolusi mempengaruhi ideologi, malah boleh dikatakan mengilham pemikir-pemikir politik untuk memajukan ideologi-ideologi, untuk menjelaskan, untuk meramalkan apakah tindakan-tindakan yang harus diambil untuk sama ada untuk baik pulih negara ataupun untuk menguasai rakyat. Di Britain,
kita ambil dulu sebagai rumusan, kita lihat keadaan di Britain. Glorious Revolution telah mengakibatkan kedaulatan rakyat diutamakan dan ia telah memperkenalkan sistem raja perlembagaan. Juga ia telah menguasai Dewan Perundangan. Pada peringkat awal, Tuan Tanah masih berkuasa, tapi menjelang tahun 1920-an, kuasa telah dipegang oleh Dewan House of Commons, Dewan Rendah, Dewan Bawah, ya, Dewan Bawah. Dalam masa revolusi cemerlang ataupun Glorious Revolution juga telah mengakibatkan wujudnya dua puak di dalam parlimen. Kumpulan pertama yang tradisional, mereka mempertahankan sistem tradisional, nilai-nilai tradisional, mereka dipanggil sebagai konservatif. Golongan liberal pula yang bertentangan dengan konservatif ini, mereka pula mengatakan ataupun memperjuangkan lebih banyak hak diberi kepada rakyat jelata, lebih banyak penguasaan diberi, lebih banyak kuasa diberi kepada Dewan Perundangan berbanding dengan kuasa yang dipegang oleh raja. Mereka juga memperjuangkan hak rakyat berbanding dengan hak yang dipegang oleh House of Lords. House of Lords ini adalah dewan di mana Tuan Tanah berkuasa. Ya. Seterusnya, kedua-dua aliran yang duduk dalam parlimen masing-masing telah menubuhkan parti mereka. Misalnya, parti golongan konservatif telah tubuhkan parti konservatif, manakala golongan atau puak liberal dalam parlimen telah menubuhkan parti liberal. Pada hari ini di Amerika, di Britain, parti liberal dan parti konservatif bergabung untuk menguruskan pemerintahan di England. Revolusi Amerika Syarikat, walaupun dia merupakan satu pergerakan menentang penjajahan oleh British, dia juga selepas jayanya perang kemerdekaan, apa yang wujud adalah satu perlembagaan. Perlembagaan ini merupakan perlembagaan yang pertama yang menjanjikan hak asasi rakyat, dan pernyataan-pernyataan yang dimasukkan dalam perlembagaan ini seterusnya memberi ilham kepada pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan sistem republik di Perancis. Apa yang jelas adalah banyak idea-idea pemikir terkenal Rousseau telah menjadikan ilham kepada beberapa pemimpin yang terlibat dalam merangka perlembagaan Amerika Syarikat. Revolusi Amerika Syarikat telah wujudkan sistem pemerintahan republik, iaitu pemerintahan demokrasi langsung yang dikuasai oleh rakyat, dan ia juga merupakan dokumen yang memberi secara jelas beberapa hak asasi kepada rakyat biasa. Revolusi Perancis juga telah mengilhamkan beberapa pemimpin memajukan pendapat mereka, ideologi mereka. Misalnya Jefferson yang pernah menjadi duta di Perancis, beliau telah menulis beberapa ulasan tentang apa yang patutnya menjadi corak pemerintahan liberal demokrasi. Begitu juga dengan Madison, seorang lagi pengasas ataupun orang yang telah yang boleh dikatakan sebagai terlibat dalam perangkaan perlembagaan Amerika Syarikat. Satu lagi pemikir politik yang telah mengilham perlembagaan Amerika Syarikat adalah Montesquieu. Ya. Montesquieu, nanti kita akan lihat di bawah tajuk demokrasi dan juga di bawah tajuk pemerintahan. Montesquieu, beliau telah mengesyorkan supaya kuasa pemerintahan diasing-asingkan untuk mengelakkan kezaliman. Ya, kezaliman pemerintah. Beliau mencadangkan tiga kuasa asas, iaitu kuasa membuat undang-undang, kuasa menghakimi undang-undang, kuasa melaksanakan undang-undang, diasing-asingkan kepada tiga badan yang berlainan dan dipegang oleh tiga
kumpulan atau pemimpin ataupun wakil yang berlainan. Jadi dewan perundangan lain, eksekutif, presiden orang lain, dan badan kehakiman orang lain. Ini adalah untuk mengelakkan pengumpulan kuasa di mana-mana satu pihak. Jadi masing-masing mengawas dan mengimbangkan kuasa satu sama lain. Memang ini menjadi satu unsur penting dalam perlembagaan Amerika Syarikat, dan ini kita akan saksikan kemudian. Memang dalam perlembagaan Amerika Syarikat, idea hak asasi awam, liberalism, pengasingan kuasa dan sebagainya semua dimasuk dalam perlembagaan Amerika Syarikat. Proses politik sampai hari ini memang terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan asal yang diperkenalkan dalam perlembagaan pada tahun pada masa negeri Amerika Syarikat merdeka. Revolusi Perancis pula telah menguasai rakyat jelata, dan seperti yang saya telah katakan, dia telah mengilhamkan sistem republik bukan saja di Perancis tapi juga secara tidak langsung mempengaruhi Amerika Syarikat. Mereka telah lihat apakah kebaikan keburukan sistem republik dan membuat penyesuaian bagi negara masing-masing. Walaupun pada peringkat awal, ya, selepas sistem raja digulingkan di Perancis, sistem pemerintahan republik mengalami keadaan kucak-kacir, ya, sebab mereka tidak ada wawasan ataupun satu-satu ketetapan tentang bagaimana negara patut diperintah. Ini memberi peluang kepada golongan-golongan tertentu berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap lawan dan sebagainya. Ini telah berlaku lebih kurang 5-6 tahun, ya. Dan seterusnya, keadaan kucak-kacir ini, keadaan tidak stabil ini telah memberi laluan kepada seorang panglima tentera, Napoleon, untuk mengambil alih pemerintahan. Beliau telah isytiharkan dirinya sebagai Maharaja Perancis, ya, dan beliau telah memerintah negeri Perancis buat beberapa ketika, disusuli dengan kerajaan republik sekali lagi, disusuli dengan sistem raja yang diuruskan oleh oleh saudara Napoleon. Tapi lambat laun pergerakan ataupun kejadian-kejadian ini telah boleh dikatakan sebagai kejadian biasa lah, ya, sebab satu-satu corak pemerintahan dia tidak wujud macam itu. Dia mengalami beberapa krisis. Memang di Perancis krisis-krisis di antara puak dan antara penyokong Napoleon dan sebagainya telah mengakibatkan krisis lebih kurang 20 tahun, ya. Tapi akhirnya Perancis telah memperkenalkan sistem republik yang boleh dikatakan lebih teratur berterusan sampai hari ini. Revolusi di Rusia pula yang berlaku pada 1917 itu, dia mendatangkan satu perubahan yang boleh dikatakan perubahan yang radikal, ya, sebab bukan saja sistem raja dikeluarkan ataupun ditamatkan, tapi juga corak pemerintahan juga berlainan daripada yang pernah diamalkan sebelum itu. Boleh dikatakan revolusi Rusia mendatangkan satu order sosial yang baru, ya. Semuanya berpandukan kepada komunisme. Semua urusan pentadbiran, ekonomi, tentera dan sebagainya, semuanya mendapat arahan daripada pusat dan daripada arahan daripada pucuk pimpinan Parti Komunis Rusia. Walaupun ajaran Karl Marx digunakan, tapi lebih dia merupakan satu corak pemerintahan komunis, dia komunis ala Rusia yang berpandukan kepada ajaran Karl Marx dan Lenin, diubahsuaikan mengikut keadaan negeri Rusia. Corak pemerintahan yang diwujudkan seterusnya juga telah mengambil tindakan tegas kepada pembangkang, kepada sesiapa saja yang dianggap sebagai tidak setuju dengan sistem pemerintahan yang bercorak mutlak yang diuruskan oleh Parti Komunis Rusia. Kita lihat dari 5 revolusi termasuk revolusi perindustrian, kita lihat semua revolusi yang mempunyai beberapa pengaruh mencorakkan, ya, dia semua revolusi yang berlaku mencorakkan ideologi-ideologi utama yang tersebar pada masa revolusi. Malah boleh dikatakan ideologi-ideologi inilah yang mengilhamkan revolusi berlaku
sama ada bercorak liberal maupun yang bercorak radikal. Kedua-dua aliran ini memang terdapat kita lihat dalam revolusi, revolusi yang berlaku di masa-masa yang saya ceritakan tadi. Semua datangkan perubahan-perubahan politik, semua revolusi-revolusi yang kita lihat telah datangkan perubahan politik, dan perubahan-perubahan yang didatangkan oleh revolusi-revolusi ini masih dirasai. Kita boleh kata bahawa semua revolusi yang kita saksikan berkisar atas soalan asas hidup manusia dan kenapa perlu mematuhi arahan negara. Ingat, hal ini kita telah bincang dalam tajuk kuasa. Soalan yang kerap dibangkitkan semasa revolusi adalah apakah peranan negara terhadap rakyat jelata? Apakah pemerintahan yang patut wujud daripada satu-satu revolusi? Revolusi dijalankan dengan harapan akan datang perubahan. Dan perubahan ini adalah dari segi menjaminkan hak asasi rakyat dan uruskan dan membenarkan rakyat sendiri menentukan apakah yang mereka hendak itu. Satu lagi isu yang dibangkitkan dalam revolusi ataupun masa revolusi berlaku itu adalah pertanyaan ataupun persoalan apakah patut negara mengawal, kalau manakah patut negara mengawal kegiatan manusia. Jadi bila mereka dikatakan oleh pejuang-pejuang revolusi, pejuang-pejuang pejuang pembaharuan, mereka sentiasa mengatakan mereka memperjuangkan hak asasi. Dan soalannya, sekadar mana hak asasi? Apa itu hak asasi? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang selalu dibangkitkan dalam semua revolusi yang kita telah saksikan. Corak pemerintahan yang wujud serta corak susunan masyarakat yang wujud, ekoran revolusi juga membincang isu hak asasi. Hak asasi rakyat, sekadar mana hak asasi rakyat? Dan bolehkah hak asasi ini dihadkan? Nyata sekali, persoalan-persoalan macam ini tidak mudah dijawab dan kita akan lihat perbincangan-perbincangan yang lain tentang isu ini. Pada amnya, revolusi-revolusi yang kita telah bincang tadi, dia mengukuhkan atau memperkenalkan dua ideologi utama. Ideologi demokrasi liberal dan ideologi sosialisme. Kedua-dua ideologi utama ini mempunyai keterangan tentang bidang kuasa pemerintah serta hak asasi rakyat jelata. Boleh dikatakan kedua-dua ideologi ini memang mengakui bahawa rakyat mempunyai hak untuk menentukan corak sosial dan juga corak pemerintahan bagi diri mereka. Tiap-tiap ideologi sama ada liberal, demokrasi liberal maupun sosialisme masing-masing mempunyai pendekatannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat dan juga menjamin hak asasi kepada rakyat. Bagaimanapun mereka, kedua-dua ideologi, pemimpin-pemimpin yang memajukan ideologi sedar bahawa ideologi yang mereka majukan itu dari masa ke semasa perlu disesuaikan dengan keadaan semasa. Misalnya kita lihat di negeri China, walaupun mereka mengatakan mereka adalah komunis, tapi beberapa sektor dibebaskan daripada sekatan ideologi komunisme, khususnya dalam industri perniagaan dan sebagainya. Kerajaan negeri China telah bagi kelonggaran ya kepada rakyat terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Malah dia punya corak, dia cara dia uruskan ekonomi pada hari ini lebih mirip kepada kapitalis daripada, walaupun pada masa ini kita lihat dua ideologi menyerlah ya, ideologi liberal demokrasi dengan ideologi sosialisme
sama ada sosialisme yang radikal ataupun sosialisme yang liberal, apa yang jelas kita nampak adalah dia bukan macam yang disuruhkan, ya, perubahan yang berlaku kepada dua-dua ideologi dalam masa-masa seterusnya adalah berbeza. Maksud saya, pengasas ideologi mengatakan satu-satu, tapi pada hari ini kita nampak diubahsuaikan mengikut keadaan dan masa tertentu. Oleh kerana ada perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh penukaran peredaran masa maupun penukaran atau perubahan nilai-nilai yang dipegang oleh rakyat, kita lihat pada hari ini sama ada ideologi demokrasi liberal maupun ideologi sosialis, ya, dia tidak diamalkan secara tulen. Contoh yang saya telah bagi jelas sekali adalah contoh negeri China yang satu masa dahulu kuat pegang kepada ideologi komunis, ya, dan dalam tahun 80-an Deng Xiaoping telah memperkenalkan empat modernisasi, empat tindakan modernisasi dalam sektor pertanian, dalam sektor industri, dalam sektor pendidikan dan juga dalam sektor sains, ya. Jadi ini telah keempat-empat perubahan yang beliau memperkenalkan telah berhasil sekarang apabila kita nampak negeri China muncul sebagai negara yang kedua besar dari segi kekuasaan ekonominya. Dan kita juga nampak bahawa ideologi-ideologi maupun ideologi liberal demokrasi maupun sosialisme maupun komunisme, dia mesti disesuaikan, kerap disesuaikan mengikut keadaan masa dan tempat. Malah kita nampak macam negara-negara yang amalkan liberal demokrasi, dia pernah mengenakan beberapa sekatan atas alasan untuk mengekalkan kestabilan, mengekalkan keharmonian dan sebagainya. Ini tidak dapat dielakkan, terutamanya apabila kita dapati ada golongan-golongan yang masing-masing nak maju dia punya kepentingan sama ada kaum, agama dan sebagainya. Jadi perlu demokrasi liberal, ya, memang menjadi kebiasaan. Idea-idea kebebasan yang dicaminkan dalam liberal demokrasi disekat, ya, atas tujuan untuk mewujudkan keharmonian dan kerjasama dan kestabilan politik kebanyakan negara yang kita lihat di dalam dunia pada hari ini. Sekian dalam persembahan tadi, kita telah lihat asal-usul beberapa ideologi, bagaimana mereka dipengaruhi, iaitu peristiwa di Eropah yang telah mempengaruhi penjelman ideologi. Kita juga telah lihat macam mana ideologi berubah dari segi yang menjadi ideologi tulen kepada ideologi yang hybrid, ya. Maksud hybrid di sini, ideologi disesuaikan dengan keadaan tempatan. Kebanyakan ideologi pada hari ini adalah merupakan ideologi yang bercorak hybrid, ya, disesuaikan dengan keadaan. Sekian, terima kasih dan kita akan jumpa lagi dalam kuliah yang lain.